Tiga prediksinya selalu benar di Piala AFF. Namun, prediksi di final Piala AFF 2020 nanti ternyata yang menyebar adalah hoax 5-3 tersebut. Bagaimana sebenarnya? Check it out, guys. Harapan juara Indonesia tentu semakin membumbung tinggi setelah membantai Singapura 4-2 dengan dramatis. Namun belakangan menyebar prediksi Yasir yang selalu tepat di 3 laga sebelumnya ternyata hoax. Prediksi kemenangan 5-3 atas Thailand tersebut ternyata tidaklah benar. Nyatanya akun asli Yasir sang peramal tersebut belum memberikan skor. Melansir laman TikToknya, Yasir ternyata telah memberikan prediksi skor 2-1. Ya, semoga saja menang, bukan begitu guys. Setelah mengetahui akun asli Yasir sang peramal alias Kuncen Piala AFF, netizen langsung memburu akun tersebut. Netizen yang penasaran akhirnya memburu prediksi Yasir dan meminta dia agar tidur ya, terdapat mimpi berapa skor aslinya. Tentu saja warganet dibuat penasaran karena dari 12 laga Indonesia hanya memenangkan 5 dengan 6 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dari akun aslinya, ini terlihat prediksi Yasir 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Ya, ini ditanya prediksi Thailand versus, nah ini Yasir yang palsu. Yasir palsu itu 0 pengikutnya. Nah, bisa terlihat ini yang asli, aura Yasir dengan 130.000 pengikut. Tolong dibedakan warganet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Namun sayangnya justru prediksi akun Yasir palsu tersebut yang menyebar viral. Nah, termasuk kamu kan? Kira-kira prediksi dari warganet berapakah kemenangan Indonesia nanti di final melawan Thailand? Boleh di komen. Kalian prediksi siapakah yang akan bermain cantik, Asnawi ataukah Evan Dimas nanti? Prediksi Jitu Yasir ternyata membuat warganet banyak yang mendadak menjadi peramal. Ada yang menebak Indonesia menang 3-2 lawan Thailand, ada yang menang 2-1 menghadapi Thailand di 2 leg, ada juga yang menyebutkan Indonesia kalah 1-3 menghadapi Thailand. Nah, loh, kira-kira berapakah skor nanti Indonesia menghadapi Thailand? Kita doakan Indonesia menang ya guys. Guys, jangan lupa like, share, dan komen. Juga jangan ketinggalan subscribe untuk lebih banyak lagi konten-konten di sana. Thank you guys, thank you.